Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau menginap nih di Hotel Osaka yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Sebelumnya kita udah pernah nginep di sini. Waktu itu kita ambil kamar tipe studio ya. Dan waktu itu kita juga gak pakai breakfast. Kali ini kita mau nginep untuk tipe kamar lainnya nih. Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin dulu, Hotel Osaka ini juga adalah apartemen ya. Jadi ini apartemen dan sekaligus juga hotel. Karena dari bangunannya juga kelihatan banget ya, ini adalah bangunan apartemen. Terus buat teman-teman yang pengen nginep di sini, lokasinya itu nggak jauh dari Aloha Pantai Pasir Putih. Jadi hotel ini strategis banget karena dikelilingi oleh tempat-tempat wisata yang lagi viral banget nih di daerah Pantai Indah Kapuk 2. Oh iya, Pantai Indah Kapuk 2 ini udah masuk wilayah Provinsi Banten ya teman-teman. Jadi pas kalian nanti melewati jembatan itu adalah perbatasan antara Jakarta dan Banten. Nah ini kita udah sampai di lobi hotelnya nih teman-teman. Ini kondisinya lagi rame banget ya. Kemungkinan ini antara orang-orang mau check-in atau baru aja check-out nih. Awalnya kita mau nginep di hari Sabtu dan check outnya di hari Minggu ya. Tapi berhubung musim liburan sekolah dan juga libur lebaran ya, harganya mahal banget teman-teman, di harga 900-an. Akhirnya bunda coba cek di tiket.com di hari Minggunya, karena hari Senin itu kan masih libur cuti bersama ya. Dan ternyata di hari Minggu itu harganya lebih murah. Nah, kita dapat di harga Rp480.000 termasuk breakfast untuk 2 orang dewasa ya. Itu untuk tipe kamar one bedroom. Dan untuk yang paling murah itu ada di tipe studio ya. Di harga sekitar Rp275.000, belum termasuk breakfast. Nah, buat kalian yang pengen nginep di sini, sering-sering nih cek di tiket.com ya. Kali aja lagi ada harga murah nih atau harga yang terjangkau buat teman-teman sekalian. Sampai buka. Kamarnya. Hai kakak adek. Ini mejanya. Ini kamar mandinya. Kamar tidurnya. Nah teman-teman, Hotel Osaka ini memang dia mirip-mirip kayak apartemen gitu ya bentuknya. Terus ini untuk air mineral yang 1 liter itu berbayar ya. Jadi kalau yang gratis itu yang 2 botol ukuran sedang. Kalau yang 1 liter itu kalau kalian gunakan itu nanti kalian akan berbayar Rp10.000. Thank you.
Nah, untuk perlengkapan alat-alat mandinya ini ada yang belum lengkap ya, tapi karena tadi tuh kita memang minta early check-in ya, dan kamarnya sudah ready, kita sudah diperbolehkan untuk ke kamar. Untuk perlengkapan yang belum lengkap itu memang tadi kita sudah dipesan gitu. Kalau misalnya ada yang kurang bisa langsung hubungin ke resepsionis. Terus ini kekurangannya adalah air showernya itu kurang kenceng teman-teman. Jadi kalau mau mandi tuh kayak kurang gimana ya, airnya gak deres, jadi kurang mantep aja gitu pas kita mandi menggunakan shower. Dan untungnya ini ada keran di bawahnya ya, buat kalian muslim yang pengen ambil air wudu, jadi gak usah pakai shower lagi. Tempat handuk dua seperti biasa. Ada colokan juga, colokannya banyak banget. Ada cermin lagi. Terus ini ada lemari. Ada gantungannya lagi ya. Di bawah juga bisa buat naruh koper lagi juga tuh. Ini ada TV, ada WiFi. TV-nya di sini ya, di luar tadi nggak ada. Terus ini tempat tidurnya lumayan ya. Terus ada AC lagi di kamar, jadi nggak khawatir kepanasan. Oh, ini lumayan lah kalau kita berempat tidur nih, bisa muat. Terus satu bisa tidur di sofa juga. Gimana deh? Senang? Kursinya. Wow. Tuh. Enteng banget loh. Bisa kursi buat tiduran. Ayo duduk. Astagfirullah. Bisa jadi kursi. Oke teman-teman, setelah tadi kita istirahat sebentar di kamar sambil ngadem dulu ya, karena cuacanya tadi siang tuh terik banget dan panas. Nah ini udah sore, udah ademan dikit nih teman-teman. Kita mau keliling-keliling sekitaran hotel sekaligus mau jajan dulu nih, karena di sini kan udah ada Indomaretnya ya, jadi kita mau sekalian jajan nih. Jadi karena mau lihat bunga sakura. Ini bunga sakuranya. Ini kalau sore-sore santai-santai duduk di sini enak banget. Wah, udah ada Indomaretnya, guys. Waktu kita pertama ke sini belum ada ya, karena kan hotelnya itu baru buka, belum lama buka. Nah, sekarang sudah ada nih Indomaretnya. Mau jajan apa? Yuk kita mau jajan dulu. Bunda mau beli point coffee. Tuh. Ayo. Yuk kita masuk. Kasih. Wah, gede banget Indomaretnya. Ada buah-buahan juga komplit. Ini mah nggak usah kemana-mana, di hotel ini aja juga udah lengkap ya semuanya. Udah ada di sini semua tuh. Mau kopi, ada poin kopi, ada roti. Iya sayang. Es krim. Tinggi banget ya guys. Ini hotel sekaligus apartemen juga. Ada lagi ya? Ada lagi, coba yang ini. Hati-hati kebuka lagi. Jilbabnya ntar kebuka. Kayak waktu itu Adi masih ingat. Pas kakak main itu tuh jilbabnya kebuka karena anginnya kenceng banget. Kakak antara masih pengen tapi dia malu jadi geli sendiri.
Ya nggak apa-apa kan kakak masih anak-anak. Satu, dua, tiga. Di sini bisa santai-santai sore nih guys. Oh, deket Indomaret. Nah, ini suasana malam hari di Hotel Osaka. Kita mau nyobain ramen yang ada di restoran Osaka Ramen ya. Yuk, langsung aja kita lihat kira-kira ada menu apa aja ya di Osaka Ramen. Guys, ini menunya ya, yang menu ala carte-nya. Ini ada ramen, terus ada bento juga, terus ini ada sushi juga. Nah, kita pesen chicken spicy ramen ya. Tuh. Ada chickennya, telur. Nah, ini kita coba ini kuahnya, pedes enggak? Lumayan pedes. Dessert beneran bergizi, guys. Pedesnya, Dek. Gimana? Pedes? Untuk rasa dari ramen yang ada di Osaka Ramen ini menurut aku enak. Gurihnya berasa dan pedesnya juga berasa ya. Terus lanjut, setelah makan kita langsung menuju ke daerah ini nih teman-teman. Ini adalah apartemen Tokyo Riverside. Nah, ini deket banget dari Hotel Osaka ya. Kalian tinggal keluar dari Hotel Osaka, terus nanti kelihatan deh langsung bangunan yang ada lampu-lampunya kayak gini. Kemudian jangan lupa juga kalian datang ke La Riviera yang ada persis di depan apartemen Tokyo Riverside. Di sini tempatnya bagus banget loh buat foto-foto. Nah, ini juga ada restoran Nanis Pavilion ya yang belum lama buka. Tuh, jangan lupa foto-foto di sini. Nah, ini untuk La Riviera di malam hari bagus banget loh teman-teman. Kalian juga bisa cobain naik perahunya nih. Setelah dari Tokyo Riverside dan La Riviera, kita nggak kemana-mana lagi nih. Sebenarnya kita pengen menjelajah lagi ke tempat lain, tapi berhubung si Ade udah rewel nih pengen minta balik ke hotel, jadi kita langsung balik aja nih ke hotel untuk istirahat. Nah, ini suasana di malam hari ya, dari balkon lantai 32 Hotel Osaka. Oke teman-teman, sekarang kita mau sarapan dulu nih. Ini adalah suasana paginya di Hotel Osaka. Untuk sarapan masih sama ya, ada di restoran Osaka Ramen. Karena kita udah agak kesiangan nih, jadi kita kebagian di area outdoornya. Nah, ini menu makanannya ada nasi goreng, bihun goreng, terong balado, dan juga ada ayam balado ya. Kemudian ini ada kopi teh, ada roti tawar, dan juga ada serealnya ya.
Di bagian lain juga ada mie goreng, ada omelet. Di sini kalian bisa request telur ceplok juga. Nah, ini ada agar-agar juga. Ada salad buah, ada salad sayur, ada sup sosis. Nah, di sini kayaknya kalian mesti ke sini pagi-pagi deh kalau mau sarapan biar kebagian atau biar masih komplit ya. Ini aku untungnya masih kebagian sushinya ya. Terus untuk agar-agarnya aku tadi ngambil satu, terus pas mau ngambil lagi buat si kakak itu udah nggak ada lagi. Terus aku nunggu-nungguin agar-agarnya tuh nggak ada lagi, maksudnya nggak di refill lagi gitu. Ya udah kita cari menu yang lain. Terus ini juga ada bubur ayamnya ya. Oh iya teman-teman, hampir lupa ya. Jadi udah, ini sarapan, ya. Untuk breakfastnya kan hanya untuk 2 pack ya, untuk 2 pack seorang dewasa. Jadi si Marsha dan Malika ini kena charge lagi di harga Rp40.000 per anak. Jadi untuk Malika dan Marsha aku ada tambahan charge Rp80.000 ya untuk menu sarapannya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Setelah sarapan langsung aja nih kita mau berenang. Sebenarnya ini mereka mau berenang kemarin ya di sore hari, tapi aku bilang besok pagi aja karena takutnya tuh berenang duluan di sore hari itu kan cuacanya lagi panas banget. Jadi buat jaga-jaga amannya sih berenangnya di pagi hari aja. Terus ini ada fitness centernya ya. Untuk tamu hotel ini boleh untuk menggunakan fasilitas fitness center. Jadi ini tadi sih di info di resepsionis, tamu hotel boleh menggunakan fitness centernya. Gratis ya. Nah, ini area kolam renangnya di bagian yang paling luas itu tentunya kedalamannya sekitar 1,2 meter. Dan ini yang paling cetek ya, sekitar semata kaki ya kalau nggak salah itu. Cocok buat bayi-bayi nih yang berenang untuk balita, cocok di area yang paling depan ini. Kemudian ada lagi nih yang satu lagi yang airnya nggak pernah penuh itu. Kenapa ya? Kira-kira tahun lalu waktu kita berenang di sini juga bagian depan itu kolam renangnya airnya nggak penuh gitu. Terus tadi tuh sebenarnya aku udah kepo banget pengen nanyain ke resepsionis pas kita check out ya. Aku tuh udah rencana mau tanya kira-kira kenapa ya itu kolam renang yang satu itu nggak penuh airnya. Jadi si Ade itu kan tingginya masih 120 cm ya. Kalau pakai kolam renang yang dalam ini dia kelelep gitu. Nah, kalau yang satu lagi terlalu cetek gitu. Cocoknya dia pakai kolam renang yang nggak penuh itu. Jadi kenapa itu nggak penuh gitu? Aku juga lupa gitu mau nanyain ke resepsionis. Ada apa gitu kan? Kok gak pernah dipenuhin itu airnya? Kan sayang banget gitu kolam renangnya. Harusnya nyaman gitu buat anak-anak yang tingginya seusia si Marsha buat berenang di situ ya. Terus ini ada kamar untuk kamar ganti ya dan toiletnya. Nah, di sini ini bukan kamar bilas ya, hanya kamar ganti dan toilet saja. Untuk bilasnya itu ada di luar tadi ya, di bagian pojok tadi. Oke teman-teman, itu dia tadi review kita di Hotel Osaka Peak 2 untuk tipe kamar one bedroom ya, dengan breakfast untuk 2 orang dewasa.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Malika dan Marsha. Selamat berlibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.